indahnya proses terbukanya payung raksasa di Masjid Nabawi di kota Madinah Al Munawwarah. Jadi saat syuruk biasanya payung ini akan terbuka secara otomatis. Ya, dan saat bada asyar menjelang maghrib akan menutup juga. Payung ini sangat-sangat membantu sekali ya, sangat berguna dalam keadaan panas ya. Jadi jamaah yang akan melewati pelataran masjid serasa teduh begitu.